yang tidak mau nunduk kepada kerajaan Burangrang. Tidak peduli mau orang tua ataupun anak-anak, bersumpahlah dan tunduk kepada Burangrang. Hentikan! Hentikan! Jangan kalian siksa warga kami! Mereka tidak berdosa! Jangan banyak omong! Cepatlah bersumpah menyerah kepada kerajaan Burangrang! Aku tidak mau! Malah ini! Siap! Rasakan itu! Berani-beraninya kau melawanku! Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Hentikan kegilaan ini! Setiap aku menyerang, aku juga merasakan hal yang sama. Karena itu aku yakin, di dalam tubuhmu mengalir darah suci yang santun. Tidak, Paman. Aku bersumpah, aku tidak tahu menau soal itu. Yang ku tahu, setelah darah suci itu dikeluarkan dari tubuh Kian Santang dan dimasukkan ke dalam botol, botol itu diperebutkan oleh Nyi Rompang, Nyi Sekarwangi, Nyai Ratu Laut, dan juga Kalasrenggi. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa lagi, Paman. Jangan-jangan hawa murniku sudah kembali. Aku bisa merasakannya. Kanuraganku sudah kembali ke tubuhku. Kian Santang, lebih baik kau angkat kaki dari sini. Jangan-jangan ini semua karena hawa murni Kian Santang yang ada di tubuh. Paman, bagaimana kalau kita buktikan sekali lagi, Paman? Ayo, serang aku, Paman. Aku setuju dengan. Ternyata benar, Paman. Kita tidak mungkin menghindari ini semua, Paman. Jika kita saling memukul, rasa sakitnya akan sama-sama kita rasakan. Aku punya usul, Paman. Bagaimana kalau kita bersekutu saja untuk mengalahkan Kian Santang? Gagasan yang sangat bagus sekali, Surawi Sesa. Baiklah, mulai saat ini kita akan bergabung untuk